harus izin dulu sama bundanya kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Tiko dan semuanya dan bapak ibu ini dan keluarganya beserta keluarga beserta para youtuber beserta pihak terkait beserta kelurahan swadaya kompleks PLN semua sehat walafiat lancar murah rezeki disehatkan badannya diangkat segala penyakitnya dan semoga keluarganya menjadi keluarga sakinah mawaddah rahmah. Jauhkan orang jahat dan insinya jauhkan dari godaan setan yang turut digodakan jadi godaan jin iblis dan masyakinkan belantara ya Allah astagfirullahaladzim. Dengan ibu siapa? Saya dengan Bu Farida. Bu Farida. Saya memang bisa ada merasakan aura negatif. Saya lahir nyungsang. Ya di kalau di YouTube lahir nyungsang bisa berhubungan dengan makhluk gaib ahli spiritual ya. Tapi saya ilmunya tidak boleh sombong harus rendah hati tidak dibayar nggak pakai ikhlas. Saya dari ibu saya dari Sunan Giri, Sunan Bunjati, Sunan Ampel, Sunan Bunjat dan Sunan Sunan lainnya. Dari Buyut Pangeran Prabu Sulawesi Sultan Cirebon, dari Buyut saya Jenat, dari Buyut Siddhartha Gautama, dari Buyut Ken Arok dan dari Buyut Pangeran Sultan Hasanuddin. Alhamdulillah saya ilmunya dari Allah Taala ya. Saya nggak sengaja ke sini ada viral penasaran tapi nggak ngerti kalau ada aura negatif itu tangan saya jalan sendiri ya. Karena saya punya ilmu sedikit alhamdulillah ya. Saya juga lagi nganggur seperti tadi saya kan mau ada yang ngurut juga ada yang jinnya bisa ngobatin orang yang dalamnya ada jinnya maaf ya. Saya doain semua pihak youtuber sehat walafiat lancar mohon doanya. Amin. Pihak yang terkait juga dan juga kru film yang semuanya ya sehat walafiat ya. Karena dikirim sama seorang yang punya ilmu sadi ya lewat ilmu sihir, lewat ilmu sulap ya. Corona itu virus yang dikirim seorang lewat ilmu sihir, lewat ilmu sulap ya. Jika melihat belakang ya Allah. Apa boleh masuk saya? Belum boleh kayaknya Bu. Karena masih ini masih ya, apa? Masih Oh, enggak saya takutnya ada orang lihat bisa saya buang dari bayar apa ikhlas ya. Ya. Saya enggak sengaja, maaf Mas ya. Saya ke sini enggak sengaja, pansan ada instingnya tadi mau ke sini, enggak tahu ada orang lihat. Panggilan hati berarti Bu ya. Alhamdulillah ya karena saya bisa ngurut jualan saya aja jualan dibikin lupa mandalang dari Fisona yang masukin jin ke dia. Mati saya dibikin cekek, mati saya kepala sekolah SMA Prima Sekolah Cahaya Prima Hati di Menteng Prima, Tangerang di Rawabuaya. Ya, namanya Andi Ari Atmoko. Jadi ada di YouTube Andi Ari Atmoko Sekolah Cahaya Prima Hati. Ya, jadi ada. Di rumah Tiko ini Bu ada aura negatifnya ya, Bu. Soalnya banyak. Saya liatin kalau ini rumahnya kan terbengkalai. Saya liatin nih bapaknya meninggal karena takutnya dicekek sama jin Amerika Latin. Terus takutnya rumahnya kayaknya barang-barangnya nggak ada kan? Takutnya dibuang sama jin. Bem. Jin apa namanya Bu? Jin Amerika Latin. Amerika Latin. Apa namanya itu? Jin Amerika Latin. Jadi orang itu. Jadi ruh kita diambil disulap pakai jadi jin Amerika. Ada umbul-umbulnya misal bam bam gini gitu nggak tahu ya. Soalnya saya hanya memahami tidak memakai. Ya. Saya sering ngobatin orang yang dalamnya ada jin, terus rumahnya kalau ada jinnya saya buang kayak tadi. Tapi ilmunya dari Buyut Siddhartha Gautama, Ken Arok, dan saya Jenat. Ini Jenat tau gak? Temennya Buyut Pangeran Prabu Sulawesi Sultan Cirebon. Jadi saya ini aturan Raja Cirebon, Raja Bali, Raja Sunan, Raja Jepang, ada Sunan, Raja Banten juga. Tapi sekarang menurut ibu gimana nih? Sudah bersih lumayan? Ya masih ada. Beberapa? Ada orang air. Allah Akbar, Allah Akbar. Berapa persen? Jin Afrika berarti jahat ya Bu ya? Enggak,
saya pernah dilihatin sama Allah. Oh, Amerika. Bulat, hitam, bibirnya dobrek pink, pakai anting-anting merah. Serang. Ininya diikat pakai merah, enggak tahu ya. Tapi saya juga Mas Umi saya juga dijahatin sama beliau. Sampai sekarang belum cerita kenakat tubuh sama dia. Namanya Pak Aji Taslan. Suami saya direktur PP Lakucam NU Seper Ayat Aksor. Anak buahnya Gus Dur, anak buahnya Kiai Ali Yafi. Ya. Wow. Anak berteman dengan Menteri Agama Ahmad Lukman Hakim. Ya sekarang udah jadi penasehat pemerintah. Bu, ya. Berarti sekarang sudah berapa persen ya Bu? Apanya? Aura negatifnya. Aura negatif. Saya nggak bisa masuk. Gimana? Oh, jadi kalau masuk untuk di luar aja. Di luar aja. Ya susah soalnya. Enggak, untuk di luar berapa persen? 50%. Nggak memprediksi nggak bisa. Soalnya kan kita silakan. Tangannya berat. Wow. Karena dari ininya dikasih sama saya langsung. Siap. Oke. Ya, kasih Bu. Ya Bu. Saya sengaja, pasal kayak ada isi aja mau kesini. Tadi kan saya mau amur Ibu Aji, itu juga kaki juga tinggi juga. Saya inginnya di motor ikut Maripatullah dan juga mau ke dalam Ibu Aji. Kalau terlihat sendiri sosoknya siapa aja? Jinnya hitam aja, hitam berarti Bu? Iya, kalau yang gitu itu jinnya itu berupa apa sih, hitam, doble, gede gitu ya. Dan juga kalau jin yang sayang, jin yang jahat, tinggi, besar, hitam ya. Soalnya jinnya itu bukan dari Allah, tapi dari manusia. Jadi itu orang yang iri dan dengki sama setan, juga musyrik menduakan Tuhan. Jadi dia percaya sama jin yang ada di buku. Ada di surat Al-Ahzab ayat 31, tidak boleh kita mengagungkan jin yang ada di buku, mengagungkan kalung, yang ada jin yang ada di batu kalung. Tidak boleh kita berpedoman sama apa jin yang ada di cincin. Jadi musyrik menduakan Tuhan. Ya. Terima kasih Bu. Kita bersalah dan manusia. Jadi kita hanya menyembah kepada Allah ya. Berarti dia orang yang fasik. Iya. Orang yang fasik itu tidak percaya adanya Allah, tidak percaya adanya Nabi dan Rasul. Oke. Okay. Inna Allaha ma'asobirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Wasta'inu bisa beri wasalam dengan sholat dan sabar. Pasti Allah akan menolong. Ya, silakan Ibu lagi Bu buat buang jinnya.